pejabat tinggi di salah satu di Polda. Siapa? Udahlah, lu mau bukan jawab apa? Langsung aja siapa? Siapa? Gimana? Kapolda Jawa Tengah, wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Semarang. Yeah. Jadi waktu ceritanya? Itu dia habis naik sepeda, ngayuh sepeda gitu kan. Lalu tiba-tiba di depan rumahnya itu ada dua polisi. Lalu meminta dia untuk membuat apa namanya citra pembangunan atau program-program Jokowi yang sudah berjalan bagus. Gitu. Oh, membuat testimoni. Testimoni gitu lah ya, tapi tidak diberitahu nih tujuannya untuk apa. Cuman memang yang masif banyak muncul di publik ini di Jawa Tengah khususnya, seperti Universitas Unimus seperti yang lu bilang tadi, Universitas Jenderal Sudirman juga, UMP juga, Universitas Muhammadiyah Purwokerto gitu. Ini secara terstruktur memang diperintahkan oleh satu orang. Siapa? Pejabat tinggi di salah satu di Polda. Siapa? Udahlah, lu mau jawab apa? Langsung aja siapa? Gimana? Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi ini memerintahkan anak buahnya untuk berkomunikasi dengan rektor-rektor di universitas tersebut dan memerintahkan agar membuat video tersebut. Bahkan itu teks apa yang akan dibicarakan itu sudah disiapkan oleh mereka.